Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zahran dari KOK kelas 5B dari Sekolah Manajemen Jakarta Selatan. Saya ingin mempresentasikan cara perkalian dan pembagian berbagai pecahan. Di sini sudah ada contoh soal perkalian dan pembagiannya. Kita akan menyelesaikan soal yang pertama, yaitu soal perkalian pecahan. Di sini sudah ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Berarti 1 per 2 ditulis di sini. 1 per 2 dikali. Pecahan campuran jika dijadikan pecahan biasa adalah caranya 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dikali 3 sama dengan 6, jika ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 7 per 3. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. Jadi 1 kali 7, 7. Per 2 kali 3 sama dengan 6. Jika disederhanakan, hasilnya akan menjadi 1, 1 per 6. Soal yang kedua ada pembagian pecahan desimal dan pecahan biasa. Pecahan desimal 3,75 jika dijadikan pecahan campuran adalah 3 per 4 dibagi 1 per 2. Sama seperti tadi, jika ingin dijadikan pecahan biasa, 3 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4 12. Jika ditambah 3 berarti sama dengan 15 per 4 dibagi 1 per 2. Nah, kalau pembagian pecahan berarti dikali, sama hasilnya akan dikali. 15 per 4 dikali 1 per 2 akan dibalik menjadi 2 per 1. Lalu 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2, dan 2 dibagi 2, 1 sama dengan hasilnya 15 kali 1, 15 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi kita akan mencari hasilnya, 15 dibagi 2, 2 dikali 7 hasilnya 14 karena mendekati 15 dikurang berarti 1. Jika dijadikan pecahan campuran berarti hasilnya 7, 1 per 2. Kalau kalian mau mencari menjadi pecahan desimal, diberikan koma 0. 2 kali 5 hasilnya 10 dikurang jadi 0. Berarti kalau pecahan desimalnya 7,5. Kalau dijadikan pecahan campuran, pertama-tamanya 7, 5 per 10 karena di belakang koma hanya ada 1. Berarti 5 per 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan, 5 per 10 sama-sama dibagi 5 sama dengan 7, 1 per 2. Ini dia hasilnya, 7, 1 per 2. Kalau pecahan desimal, hasilnya 7,5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kita mulai syuting. Cepat, astagfirullahaladzim. Apa tuh? Lampu yang mana? Ini? Ya.
Makanya kenapa sih kok kayak kesambet? Remember me. Iya, kalau mau jadi artis kebolak apa ini juga baru sekali. Mana sih nih? Gini ya? Long, ini udah basah, udah keringetan aja dia. Coba. Ntar lagi sini tiba-tiba Hong Jo lagi. Remember me. So I have to stay ever far. Remember me. Oke. Di kotakin. Kayak waktu itu kan biasanya di kotakin. Oh iya iya. Ini beda warna gini nih. Yang hijau kan di situ. Iya. Enggak bisa buat hapus sih. Oh ini. Oh. Gini nih, ini. Bentar, bukan. Bintangnya ikut sama kelas. Oh. Ini kesini gitu. Komplain ini. No, sama minyak. Gini aja nih. Dah, lah ini buat apaan? Beres sih. Ini tambahin lagi aja. Hai cacing jadi. Hai cacing. Eh, miring. Latihan 5B apaan? Min. Latihan biasa. Kalau kelas mah harusnya gak usah pakai bintang nih. Ini aja ini, terus ini gak tau. Makanya sekarang udah pengalaman jadi sutradara asik. Eh, terekam nih.